Lisda dengan Rita ni pertama kali berjumpa selepas beberapa tahun ke macam mana? Jumpa tak salam. Tak pernah bekerja sama lagi lah. Ha? Berlakon bersama belum pernah. Ada offer. So bila berjumpa tu tak awkward lah. Tadi ada Fauzi sekali kan? Ya. Sebab abang sebelum ni ada acara buat bantuan dengan Kaitan. So macam cakap abang macam mana tadi okey ke tak? Okey ada pas-pas. So macam kita jalan ke depan. Bila yang bermulanya yang silaturahmi itu kembali terjadi? Bila? Tak tahu kan tiba-tiba aja. Yeah.
abang so hari ni dapat berdua, bertiga. Ya. So mungkin ada apa-apa nak cakap? Dah masuk tahun 2020 lah. Jadi kami tak nak fikir yang ke belakang, kami akan fikir yang lebih baik untuk masa depan tu. Betul tak kami? Betul-betul. Okay. So, lepas tu dia lepas. So kita manusia biasa melakukan kesilapan. So daripada kesilapan kita jadi lebih cerdik, lebih pandai. Abang sebagai lelaki mungkin selepas insiden yang bertahun lamanya tu kan, dan pernah tak ada usaha untuk orang kata bertegur sapa balik and then bersama bertiga macam ni? Saya setiap kali dibayang-bayang berita, saya tertegur macam biasa. Cuba untuk nak kita semua bertiga tapi jarang ada peluang untuk bersebar. Tapi hari ni Melody dah ketemukan kami bertiga, kebetulan kami duduk satu meja. So kami pun tak ada rasa apa-apa lagi tentang yang lepas-lepas. Kalau yang lepas tu dia ada berlalu, yang akan datang ni kalau dibagi tawaran untuk kami berlakon bertiga pun kami tak. So tak ada syarat-syarat lah kalau nak berlakon bersama. Tak ada syarat. Syarat dia bayar kena lebih sikit. Jangan terlalu berbuat syarat. Kalau orang nak buat parody kolam tu, siapa-siapa sudi tak? Bagi kami, kalau itu hanya hiburan, tak kisah. Dan memang kami ni penghibur. Kalau dia suruh lakonkan semula? Boleh. Kita sahabat.